soal tryout persiapan ujian kelas 6. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Soal tryout nomor 10. Ibu memiliki alat tulis yang terdiri dari 36 pensil, 48 penggaris, dan 54 buku tulis. Dari 48 penggaris, ada 6 penggaris yang patah. Alat tulis yang tidak rusak akan dikemas sebanyak-banyaknya dengan jenis dan jumlah yang sama. Selisih banyak pensil dan penggaris dalam setiap kemasan adalah titik-titik. Ini adalah FBB. 36 dibagi 2 sama dengan 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Penggaris 48. Ada 6 yang patah, berarti 42 bagi 2 sama dengan 21. Dibagi 3 sama dengan 7. 54 dibagi 2 sama dengan 27. 27 dibagi 3 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 42 adalah 2 dikali 3 dikali 7. Faktorisasi prima dari 54 adalah 2 kali 3. PB sama dengan 2, ambil yang kecil, dikali 3, ambil yang kecil, sama dengan 6. Jumlah pensil ada 36 dibagi 6, yaitu 6 yang ada di dalam kantong. Kemudian penggaris 2 dibagi 6 sama dengan 7 di dalam kantong. Buku tulis sama dengan 54 dibagi 6 sama dengan 9. Jadi selisih banyak pensil dan penggaris dalam setiap kemasan adalah 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Jawabannya yang A. Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya di soal tryout nomor 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.